Sobat Akunas, selamat pagi, selamat siang, selamat malam jika Sobat Akunas nonton channel YouTube-nya Akunas Motorsport ya. Kali ini hujan deras tidak menyurutkan pelanggan setia kami untuk ganti velg. Kali ini kita kedatangan mobil Datsun Go Plus Kubaca ya. Ini rencana mau ganti velg seperti Kia Picanto ya. Kemarin pasang velg transformer, yaitu orang bilangnya velg transformer. Ini tadi sudah di fitting velg seperti itu ya. Orang bilangnya velg transformer, tapi yang ini namanya velg HR Merkin. Ini masih proses pengangkatan bodi mobilnya ya, untuk proses tiga kaki-kakinya. Nah, ganti. Untuk sebenarnya masih pakai velg standar ya, bawaan dari Datsun Go-nya. Ini masih velg kaleng di ring 13. Kita ganti dengan velg HR Merkin di ring 15. Oke, langsung aja ya, proses pemasangan velg dan ban yang digunakan untuk Datsun Go Plus Kubaca. Lanjut. Oke, untuk mobil Datsun Go Panca ya, ini juga mau pasang centering ukuran 67/3 dan more racing dari HR tentunya betul. Keren ya. Ini bakal dipasang pada bagian lagi kakinya sebelah sini bosku, untuk centering tetap meredam getaran saat berkendara di atas kecepatan 80 km ke atas, jadi tetap safety saat berkendara. Oke bosku, ini velg yang bakal dipasang pada mobil dan juga pasca ya. Ini velg HR Merkin di ring 15, di sini 81 sampai 114,3. Dan ban yang bakal kita gunakan ini adalah ban Forcium 3DK ukuran 185/65 di ring 15. Ini baru kita bongkar, baru di unboxing ya. Ini masih proses pemasangan ban Forcium 3DK nya Oke, setelah selesai dan proses pengisian nitrogen seperti biasa ya, tekanan anginnya hanya 35 PS untuk mobil standar Datsun Go. Oke bosku, ini proses balancing ya. Proses balancing ini agar tidak terkikis sebelah bagian badannya bosku. Oke, yang request kemarin cari ban murah tapi berkualitas, ini kami lagi promo ya. Ban murah berkualitas kita ada di merek Accelera, Forcium, Zitek dan Yokohama tentunya bosku. Harga juga bisa dinego. Jika Sobat Hakuna bisa pantau aja langsung ke toko kami Hakuna Motorsport di alamat Jalan Lejen Panjaitan Kebun Seri Sumber Sari Jember. Oke, kita lanjut lagi ya, proses pemasangan velg HR Merkin dan Forcium 3DK, ban Forcium 3DK. Lanjut bosku. Oke, ini proses pemasangan velg HR Merkin dan ban Forcium 3DK pada badan mobil dan Go Plus. Juga menarik sekali ya, velg HR Merkin ini yang orang menyebutnya juga velg HR Transformer. Jadi tampilan pada mobil jadi tampak modis, elegan dan sangat cantik sekali bosku. Oke, ini centeringnya sudah dipasang ya. Untuk mobil Datsun yang sudah pasang velg HR Merkin dan ban Forcium 3DK. Ini masih proses pemasangan kaki-kakinya bosku, untuk velg HR Merkin dan ban Forcium 3DK nya pakai more racing dari HR.
Oke, keempat dongkrannya sudah dilepas ya. Ini sedang dikencangkan aja. Nanti langsung naik untuk proses puring. Oke, ini masih proses di setting sama mekaniknya ya. Setelah proses setting ini, kita langsung ke proses test drive dan kemudian bisa digunakan langsung sama ownernya bosku. Oke, sobat Hakuna, jangan sampai ketinggalan ya promo menariknya di Hakuna Motorsport. Spuring hanya 100.000 atau setiap pembelian velg HSR ada promo menarik bosku untuk spuring gratis untuk spuringnya bosku. Setiap pembelian velg HSR pantau aja langsung toko kami Hakuna Motorsport di alamat Jalan Lejen Panjaitan Kebon Sari Sumber Sari Jember. Oke, telah selesai ya semua proses pemasangan velg HSR Merkin dan ban Fortium Trideka. Oke, kita review sebentar aja untuk bagian belakang nih bosku. Ini adalah velg HSR Merkin ring 15 PCD 8 kali 100 atau 114,3. Dan ban yang digunakan ini adalah ban Fortium Trideka ukuran 185/65 di ring 15. Oke. Yang tanya produksinya tahun berapa ini bosku? Ini ya. Produksinya masih 2021 jadi aman. Di sini banyak masih dijamin ban murah dan berkualitas. Harganya juga bisa dinego. Oke, seperti ini tampilannya ya. Cukup elegan, cukup modis, cukup cantik juga untuk mobil Datsun Go. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube Hakuna Motorsport ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.